Saya bersama Mas Emil Elisanto Derdak untuk kesekian kalinya menyampaikan terima kasih atas segala support, dukungan, pendampingan, arahan yang selama ini kami terima luar biasa. Dari 5 tahun yang lalu kami mendapatkan dukungan penuh dari Partai Demokrat, tidak sekedar surat rekomendasi, tapi tim dari DPP, bahkan Pak SBY dan almarhumah Ibu Ani SBY turun dalam waktu yang cukup lama di banyak gelanggang, dan semua mengantarkan proses pencapaian kami akhirnya memenangkan Pilgub di tahun 2018. Sejarah yang bagi kami sangat bermakna, bagaimana kepemimpinan Jawa Timur akhirnya masyarakat Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak. Pada proses berikutnya kami sangat yakin bahwa jajaran pimpinan strategis Partai Demokrat juga akan mengawal proses perjalanan kami untuk mencapai kemenangan pada proses Pilgub 27 November yang akan datang. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum dan Partai Demokrat yang kembali memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mendampingi tokoh yang menjadi inspirasi, pekerja keras yang telah berjuang untuk mencapai apa yang tadi telah Ketum sampaikan, kemiskinan, cipta lapangan kerja, dan tentunya kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ini tentunya suatu kehormatan, dan tahap yang di depan mata adalah pertama untuk memenangkan. Dan karena kami juga adalah pemenang amanah sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, maka seluruh mesin Partai Demokrat Jawa Timur insya Allah akan siap untuk memenangkan Ibu Kofifah menjadi Gubernur Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan. Siap? Siap. Mana suaranya Jawa Timur? Siap? Siap. Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.